Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal semua kawan-kawan Pecinta bacan ya guys ya hmm, Ini adalah uh, Maskot kita Si Raja Bacan Selelang ya guys ya Sebelumnya perkenalkan Saya adalah Wahyu Irsadi Alias Facebook saya Raja Bacan Selelang ya guys ya Kita berada di rumah Toki Toki kita di sini bukan hanya saya sendiri di rumah Tok Toki, -toki kita bisa dibilang satu keluarga lah guys ya. Jadi kalau yang berhubungan sama keluarga kita kalau ada hmm, Baca. maksudnya ada gimana-gimana langsung aja kita saling ber apa namanya? berkomunikasi. Rumah uh, Toki Toki ya guys ya. Jadi anggota rumah Toki Toki sebelumnya salam kenal. <tuk> Kali ini hari ini saya ingin menampilkan beberapa dan memberi uh, lah kalau misalkan uh, ini jenisnya batu ini karena hari ini saya akan menunjukkan beberapa jenis batu yang akan kita sediakan di channel kita Raja Bacan Selelang ya guys ya. Kita akan uh, bantu pegal. Kita akan menampilkan Nani? Omae wa mou lagi lah ah. Kita akan menampilkan beberapa jenis batu bacan. Hari ini ada bacan Doko semua ya guys ya. Doko Majiko dan ada Gulau juga ya guys ya. Dan ada Majiko lokasi baru yang tidak lama ini apa ditemukan ya guys ya. Maksudnya ditemukannya sudah lama, tapi hasilnya baru banyak keluar itu akhir-akhir ini ya guys ya. Akhir-akhir ini aja baru sekitar setengah tahun mungkin guys. Uh, oke. Okay. Sebelumnya salam kenal buat kawan-kawan semua. Halo. Yang udah kenal di Facebook saya Wahyu apa? Raja Bacan Selelang ya guys ya. Ada Facebook namanya Wahyu Irsadi. Itu nama saya tapi yang pakai itu abang saya dan kita dalam satu organisasi maksudnya dinamakan Rumah, Rumah. Toki-toki oh ya guys ya. Oke. Okay? Mari kita perhatikan batu yang akan kita tonton kali ini ya guys ya Alhamdulillah inilah stok batu kita pada pada saat hari ini Video ini akan diupload hari ini ya guys ya Hari ini tanggal 15 Desember Dan hari ini juga di Facebook saya itu ada mau siaran langsung Batu ini akan segera dijual di Facebook saya Karena kita biasanya jualannya itu di Facebook ya guys ya Nah yang buat belum kenal silahkan pantengin terus Facebook kita, wall kita Nanti saya taruh Facebook saya di deskripsi Oke, okay, mantap Sebelumnya, salam kenal dan salam dari Binjai Karena saya asli dari Binjai ya guys Oke, okay, mari kita nonton dan perhatikan bersama Semoga kawan-kawan semua bisa Apa namanya? 6... Betah channel kita ini dan betah juga buat nonton-nonton video-video kita walaupun nanti video kita akan absurd dan aneh-aneh ya pokoknya aneh, aneh lah karena saya ini memang orangnya agak aneh-aneh ya kayak Kau gitu. <tuk> <menyalogakkan> oh. <aku>. <tuk> <tuk> Itulah kemungkinannya ya <tuk> 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 okay, guys ya. Oke guys. Uh, kalau gitu tanpa banyak basa-basi apa mau tambah saya basi-basi lagi biar basi ya basi ya nggak <laughs> <tut primera> usah lah udah langsung aja kita akan ke video-video batunya perhatikan ya guys ya terima kasih selamat menonton jangan lupa dibantu sharenya guys ya like komen komen apapun itu mau Hinaan celaan atau apa namanya kritik saran segala macam silahkan komen saya sangat uh, berterima kasih sekali ha, itu kan dan hamba kan bahasa bahasa saya kan saya sangat berterima kasih sekali bila mana kalian mau mengomentari YouTube kita dan membagikan kepada kawan-kawan yang lainnya agar kawan-kawan yang lainnya bisa menonton juga ya dan membuang-buang waktu yang berharga dia untuk melihat video saya guys ya. Ya udah guys ya, tanpa lama lama dan tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lihat video batu-batu yang ada pada hari ini. Terima kasih. Oke. Okay. Ah, ini dia batu yang pada hari ini di sini kita menyediakan ada batu bacan doko majiko ya guys ya dan ini adalah maskot kita si Raja Bacan Selelang ya guys ya. Sangat unik antik. Belakangnya biru tapi karena saya lihat ada gambar maskot kita langsung saya buatnya dengan pesanan perak mewah full tabur ya guys ya <tuh> ini adalah batu-batu kita pada hari ini ada juga yang sudah siap pakai ini semuanya ya ada jenis bisori ada majiko ada seratnya serat gulau ya guys ya hijau ya guys ya hijau hijau pelong air tuh hijau pelong air di sini campur guys ya nih di sini juga ada nih ini ada beberapa jenis batu di sini nanti akan saya review satu persatu ya guys ya tuh ada yang masih natural ada yang sudah di treat ini sudah di treat tapi belum sampai habis masih ada coklatnya sedikit nih ini pakai perak set tapi batunya kecil ya ada yang pakai alpaka ring alpaka ring perak campur semua ya nah Hari ini, ya, hanya inilah batu kita yang tersedia, dan toki-toki legenda kita, ya guys, ya, ini martil telah menghancurkan ribuan batu, ya, bahkan lebih, mungkin puluhan ribu batu sudah dihancurkan dan dipecah-pecah oleh ini, ya, martil ini, ya guys, ya, sini juga ada bacok masih natural, seperti cincin saya juga ini bacok tapi masih natural saya pakai baru sekitar satu bulan tapi warnanya sudah mulai naik tuh lihat ya tuh oke okay. nah guys ini kita akan tunggu HP nya kita cari tempat yang mantap dulu taruh ih bentuk batuku waduh begini kali bisa nah oke saya sabar ya maklum karena kita nggak punya tripod yang bagus-bagus kita taruh ini jadi Pujangga batu ya, ya bukan pujangga ya, tapi pujangga batu ya, biasa dan dia termau lagi ni pukis ni. Pukis ni. Sih. Uh. Ah, ha, gini dah. Ah, ha, gini dia yang betul dah. Nah oke okay. kita akan mereview satu per satu ya guys ya di sini ada bacan doko majiko ya dagingnya biru dia kulitnya kulit putih tepung ya guys ya nih lihat biasanya kalau kulit kulit seperti ini memang dia apa masuk ke daging sedikit seperti ini om ya Dia tidak memang kulitnya tipis tapi dia masuk ke daging sedikit kalau kulit seperti ini nih tuh dia nggak terlalu mulus rata gitu. Ada kayak, oh, apa, rongga-rongga, rongga-rongga itulah yang masuk beda dengan kulit ini nih yang rata nih. Ini kan rata nih kulitnya, kalau ini kan, ini, ini majiko. Jadi kebatu bacan ini, kebanyakan rata-rata itu kita bisa mempelajari lewat kulit ya guys ya. Kalau kulitnya mulus rata gini, insya Allah biasanya di dalamnya bagian sini atau tuh rata, atau sini kulitnya begini, tapi begini. Tapi tetap di dalam batu tidak ada yang tahu, kita hanya bisa untuk memprediksi ya guys ya Perhatikan guys ya ketika saya menyentir di bagian kulit yang halusnya ini yang rata ini Dia langsung masuk ya tanpa hambatan sentirannya Dalam arti seratnya halus Tapi ketika saya menyentir di bagian kulit yang enggak rata seperti ini Sentirannya masih kayak ketahan-tahan gitu tuh Tuh kalau di bagian sini kan sudah rata, sudah raging. Kalau di bagian sini kita senter gini, dia ketahan berarti ada sesuatu di balik kulitnya itu kita nggak tahu itu serat atau gangguan atau penyakit ya guys ya hmm, karena beda orang beda persepsi beda pemahaman ya dan beda pendapat begitu kita harus saling berkomunikasi tukar pendapat agar mendapatkan dan mengetahui bagaimana batu kualitas terbaik di sini saya Raja Bacanelang dan rumah Toki Toki kami menyediakan batu-batu berkualitas dari kualitas grade terbawah yang biasa dibilang masih mentah mana contohnya ya? Contohnya seperti ini om ya, ini batunya masih mentah seperti ini ya, batunya tuh masih mentah kayak gini om ya, ini kondisinya kering. Ini batunya biasanya yang begini tuh uh, dipakai buat rawatan atau buat hobi yang masih ngerawat rawat ya, karena batu bacan itu kan dia berproses Nah, dia seratnya seperti ada kristal di dalam kayak putih-putih di dalam batu gitu ya yang kristalnya tapi saya yakin batu bacan ini cepat atau lambat tetap dia berproses walaupun ini lebih mudah ini adalah jenis pala uh, ini jenis palamea ya guys ya ini palamea waringin nah dagingnya masih muda tapi ada juga palamea yang kristalnya lebih kristal lagi dari majiko dan lebih kristal lagi dari gulau ya karena hampir di setiap lokasi itu ada batu yang seperti ini Maksudnya yang masih muda Ada juga batu yang seperti gini Yang dagingnya sudah tua tadi ya guys ya Jadi kita jangan pernah bilang Oh lokasi bisori itu batunya kurang bagus Oh batu palamnya itu kurang bagus Oh batu majiko itu bagus Dia tidak berpedoman dari lokasi manapun Karena di setiap galian batu nggak pernah tahu Kadang dapat yang bagus Kadang dapat jelek Jadi hampir di semua lokasi itu ada kualitas yang terbaik ya guys ya seperti ini 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 adalah bisori ya bisori ketika ya guys ya tuh bisori tuh lihat di luarnya itu sudah berminyak dari tokiannya sudah berminyak jadi saya menerangkan kita di sini di rumah toki toki apalagi saya sendiri raja baca kita menyediakan semua jenis batu ya guys ya maksudnya semua jenis kualitas sorry semua jenis kualitas batu bacan ya guys ya Jadi kita kemungkinan besar itu hanya menyediakan jenis batu bacan Mau dari masih natural Ada kita jual bongkahan Kita punya beberapa pilihan ya guys ya Ada bongkahan Ya bongkahan Terus ada balok-balokan seperti ini Potongan Ada kotakan atau lempengan Ada kayak sudah siap jadi ya guys ya Tinggal pakai ya Nah, dari natural sampai yang udah ditreat, insya Allah kita akan memberitahukan informasi batunya sebenar-benarnya, ya guys ya. Cuma maksudnya gini, guys, uh, kita kalau membeli sedikit pengetahuan tentang bongkahan ya guys ya, bongkahan ini, guys, walaupun kita sudah kayak sudah ribuan kali kita potong batu ini, tetap di balik kulit ini tidak ada satupun orang yang bisa memprediksi di dalamnya ini. Ini kan kulit nih, ini kan dalamnya. Tidak ada yang bisa memprediksi ini di dalam kulit ini 100% itu seperti apa. Tidak ada satu orang pun yang bisa menebak. Batu ini alam ya guys ya. Ya, kita nggak ada yang tahu spesifikasi 100% dari batu dalam arti kita bukan jualan handphone. Yang ketika kita bilang spesifikasinya itu sesuai di dalam mesinnya seperti apa karena handphone itu manusia yang buat ya pabrik yang buat ya nah, ada yang handmade ada yang pabrik ya tapi kalau batu, misal di luarnya kayak gini jelek, padahal di bagian sini lihat tuh halus, padahal di luarnya kayak jelek tuh. Nah, ada yang bagian nih udah kayak kristal, padahal di dalamnya tuh kayak muda. Tuh lihat guys ya. Mungkin yang udah ngerti batu dan ini kan kristal, tapi dalamnya muda, ini di luarnya jelek kayak kurang apa nih? Kulit-kulit jelek padahal dalamnya halus, tuh. Tuh namanya batu ya guys ya. Tidak ada yang tahu yang jelas kita memberitahukan informasi batunya seperti ini. Jadi tinggal Om Bos teliti lagi belanjanya di kita ya. Harus, saya penasaran satu lagi Om Bos. Saya kalau mau beli batu bacan harus bawel. Dan harus jangan bosan bertanya ya. Kalau misalkan pembelinya malas respon. Nah carilah, carilah penjual yang maksudnya dia cocok berkomunikasi dengan Om Bos ya. Misalkan Om Bos tidak cocok komunikasi sama saya carilah seller-seller lain mungkin di rumah Toki Toki ada Safrudin ada Wahir Sadi alias Hendra Lesmana Abang saya ada adik saya Indra Anggra ini ada Om Max baca Nelang ada Om Jul Bacan ya ada macam-macam lah kita di sini ada teman kita juga kayak Divan kayak Lebanon orang tuh teman-teman kita di rumah Toki Toki ada juga namanya Bang Anas Bang Anas namamu dan yang lain-lainnya lah ada Bang Meme dari segala macam lah pokoknya kawan-kawan kita itu ya jadi maksudnya Mungkin kalau Om Bos ada yang nggak cocok ber, ngomong apa berkomunikasi sama saya berinteraksi sama saya carilah uh, seller yang kalau kita ngobrol tuh nyambung ya guys ya karena kalau batu ini kita harus uh, ngobrol karena dari batu ini kita bisa mendapat jutaan saudara ya guys ya karena dari batu ini kita jadi ada bahan buat ngobrol buat bersilaturahmi ya guys ya bersilaturahmi ya jadi kita dapat banyak saudara-saudara dari batu-batu ini ya guys ya karena kayak misal batu ini kita ajak bincang kan ada orang yang nggak mood atau malas ngobrol nah carilah orang lain yang mau diajak ngobrol gitu ya guys ya karena batu ini kita nggak pernah tahu kayak spesifikasi dalamnya kayak bongkahan gitu kan kalau udah cincin gini oke okay lah kita udah bisa melihat seperti bawahnya seperti apa atasnya bagaimana kandungan batu tapi kalau masih bongkahan memang tidak ada yang bisa memprediksi 100% betul ya guys ya karena memang barang ini dia memang mengandung yang namanya gaib ya guys ya. Karena kita dapat nih batu ini kan didapatnya juga dari penambang yang mereka masuk dalam tanah, di dalam tanah itu di dalam tanah itu batu itu tidak ada kulit begini ya. Di dalam di dalam lubang itu tidak ada kulit begini. Ini kecuali sudah apa di dalam tanah itu tanah sudah tanah sama batu kita gali ke dalam cari rep-rep jalur-jalurnya nanti di dalam rep-rep atau di dalam tampungan itu baru dapat batu kayak gini jadi memang batu ini sangat sulit didapatkan karena itulah makanya batu bacan ini pamornya dan harganya luar biasa ya guys ya dan banyak sekali yang orang-orang yang sudah lumayan ekonominya dari batu bacan ini guys ya dan batu bacan ini juga bisa itulah bisa ngangkat ekonomi ya jika memang udah memahami pasar, harapan saya ya guys ya, harapan saya dari batu bacan ini, semoga kita di Indonesia ini, khususnya, apalagi kalau kita ini sama-sama, karena batu bacan ini kan asalnya dari bacan dari Labuha sini ya guys ya, apalagi kita sama-sama di sini di Labuha atau di Ternate, saya uh, by the way, saya ini aslinya Binjai Medan, tapi saya tuh stay-nya tuh di Labuha ya guys ya di Bacan. Ah, itu harapan saya tadi guys ya Balik lagi Harapan saya itu semoga kita itu bisa saling support Saling akur dalam masalah uh, Komunitas Batu Bacan ini ya Karena Batu Bacan ini Sangat mumpuni banget Masuk ke pasar internasional guys ya Saya tahu betul Pasar di internasional itu Batu-batuan di internasional itu Batu Bacan ini kualitasnya sudah bisa masuk ke pasar internasional Tinggal gimana caranya kita sebagai warga negara Indonesia bisa membongkar pasar keluar untuk menaikkan lagi harga batu bacan ya guys ya. Makin mahal batu ini, makin naik ekonomi kita pemain bacan ya guys ya. Dan buat kawan-kawan yang masih main batu dan belum merasakan kayak merasa kayak jong atau kalah gitu, tetap semangat ya guys ya karena mungkin kamu beli di satu orang ini belum cocok, mungkin di orang lain kamu bisa mendapatkan kecocokan. Ah, dengan kayak dapatlah kau kayak mana seller yang cocok dengan Anda begitu guys ya. Karena memang batu bacan ini dia cocok-cocokan guys ya. Dia mengandung yang namanya gaib ya guys ya. Ah, kita harus percayai Karena itu memang betul nyata ya. Tuh ada cincin cewek. Tuh ada cincin-cincinnya standar. Ini kelas standar. Ya jadi kita tuh menyediakan hampir semua jenis ya guys ya. Dari yang kayak kapuran kayak tadi yang masih ada kapurnya inilah yang dibilang ke sekolah tuh guys ya cat kapurnya itu ya nah, ini yang dibilang kalsedon ya guys ya kalsedon in, ke sekolah kalsedon karena dia kristalnya itu kalsedon nah gitu ya guys ya kenapa batu bata itu dia ada kapurnya tuh padahal memang batu bacan itu kandungannya ke sekolah dan ke sekolah itu rupanya seperti kapur gitu ya guys ya tuh indahnya batu bacan jadi Terima kasih, Om Bos, yang nggak skip video saya, yang terus nonton tanpa bosan-bosan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih, dan alhamdulillah, semoga Om Bos semua diberikan kesehatan. Amin, diberikan kelancaran dalam berbisnis dan keberkahan. Insya Allah, sukses semua ya, kawan-kawan. Dan pantang menyerah, semangat terus. Uh, terus, fighter ya, guys, ya, langsung bertarung. Jangan pernah menyerah, karena saya yakin batu bacan ini pasarnya bisa membongkar. Mendongkrak hingga ke pasar internasional, saya yakin sekali pasti ada beberapa orang-orang kita yang sudah tembus ya ke luar negeri ya guys ya, batunya sampai ke luar negeri, saya yakin sudah ada. Dan semoga saja eh, stabilitas pasar dan ekonomi dari batu bacan ini tetap stabil. Insya Allah semoga saja bacaan booming lagi ya guys ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, komen, subscribe ya guys ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menjalankan hari-hari Dan yang ingin berbelanja di saya Ini WA saya 0821 1018 626 Facebook saya adalah Raja Bacan Selelang ya guys ya Di rumah Toki Toki Langsung dari Halmahera Selatan Pulau Bacan Tepatnya di daerah Labuha Bacan ya guys ya Di Jalan Tomori Terima kasih